Setelah 3 tahun berjuang sembuh, anak Denada Aisyah Arum akhirnya selesai menjalani kemoterapi leukemia atau kanker darah. Denada menyaksikan langsung berbagai macam rintangan yang ia lewatkan bersama buah hatinya Aisyah Arum. Selama 3 tahun, Aisyah dirawat di Singapura. Denada seperti tidak percaya saat mendengar anaknya, Aisyah, bakal menjalani kemoterapi kanker darah atau leukemia terakhir. Dengan begitu, Denada mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang sudah mendoakan untuk kesembuhan Aisyah tersebut. Meski Aisyah sudah menyelesaikan kemoterapi, Denada mengatakan buah hatinya itu masih dalam pengawasan dokter tentang reaksi tubuh Aisyah ketika sudah tidak lagi kemoterapi. Baiklah Tribuners, demikianlah berita populer Tribun Manado hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe our channel. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan berita populer Tribun Manado hari ini. Saya Angelita Karwur dan yang bertugas hari ini pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.